korang nak tahu tak, sekarang ni apa saja yang dibuat Fatah, dibuat Fazura, pasti akan ada conclusion daripada netizen ni. Ha, jadi begitulah, jadi beginilah. Macam-macam yang naratif-naratif yang dikeluarkan netizen yang tengah idea membuat-buat ni nak dijadikan isu. Ha, yang terbaru ni dengar ceritanya Fatah Amin ada berlakon dalam iklan Pak Mat Western. Ha, tapi yang lebih-lebih menariknya apa yang dialog daripada Fatah Amin tu? Katanya macam ada kena-mengena pula dengan kisah hidup Fatah. Eh, korang ni memandai je. Tapi betul ke? Akak nak tahu juga. Susulan isu pergolakan rumah tangga, gerak-geri dan perkongsian pelakon Fatah Amin pastinya akan menyorot perhatian ramai. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram, kelihatan Fatah sedang mempromosikan jenama makanan terkenal iaitu Pak Mat Western. Fatah atau nama lengkapnya Abdul Fatah Muhammad Amin turut berkongsi peribahasa dan kata-kata hikmah. Kita ikut resmi padi, makin berisi, makin tunduk. Ha, ada apa-apa ke daripada statement tu? Rasanya kalau dekat sekolah-sekolah pun, dekat tangga-tangga sekolah pun banyak je peribahasa ni. Ha, rasanya macam biasa je. Ke you all ada fikir apa-apa yang lain? Pangkat dan kemasyuran takkan akan kekal lama. Suatu hari nanti kita akan kembalikan. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menyifatkan perkongsian aktor berusia 34 tahun itu mempunyai maksud yang tersirap. Baru je cakap tadi. Ha, korang mesti dah ada spekulasi tersendiri kan? Ha, spekulasi liar gitu. Pandai-pandai itulah korang ni kan. Kadang-kadang kan lucu jugalah kan korang ni macam-macam je. Nanti lepas ni kalaulah Fatah cakap nak seribu daya tak nak seribu dalih. Apa pula lah naratif baru yang korang nak ulas lepas ni kan. Mandai betul lah korang ni. Tapi lucu-luculah komen-komen netizen ni kan. Dalam masa yang sama, mereka turut menyatakan sokongan terhadap Fatah dan mendoakannya agar tabah menghadapi setiap dugaan. Apa yang dikatakan Fatah amat mendalam maksudnya. Deep bro, deep. Aku doakan Allah lindungi kau dari segala yang tak elok. Sentiasa merendah diri. Orang boleh nampak kalau usaha tu betul-betul atau buat-buat baik. Semoga berjaya bangkit dari kegelapan. Awak boleh, Fatah. Terdahulu, pada 13 September lalu, Fazura memfailkan perceraian terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari Shah Alam. Menerusi sebutan kes permohonan perceraian yang berlangsung pada 25 November lalu, mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarikh sebutan semula pada 7 Oktober depan. Rasanya tarikh tu peminat-peminat Fatah dan Fazura dah note dekat diary kan. Korang pun dah tak sabar nak tahu apakah final result daripada kes Fatah dan Fazura. So apa kata kita doakanlah yang terbaik buat pasangan kesayangan ramai ini. Dan semoga yang terbaik buat mereka. Untuk rekod, Fatah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan cahaya mata perempuan Nur Fatimah Aisyah yang kini berusia 4 tahun.